Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, polisi memburu pelaku pencurian belasan telepon seluler senilai ratusan juta rupiah di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi telah mengetahui identitas pelaku yang diduga karyawan toko. Unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat menggelar olah tempat kejadian perkara di counter handphone di Rukan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Olah TKP ini dilakukan guna mencari bukti dan petunjuk tambahan terkait identitas pelaku yang diduga kuat merupakan karyawan toko. Pelaku kini masih diburu oleh Unit Resmo Polres Metro Jakarta Barat. Sebelumnya, aksi pencuri belasan ponsel keluaran terbaru di pertokoan Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat terekam CCTV. Pelaku menggunakan jaket dengan penutup kepala, mengambil ponsel mahal di dalam etalase toko, kemudian kabur. Akibat pencurian ini, pemilik toko rugi hingga ratusan juta rupiah.